Ini pohon alpukat alam. Bukan stekan, tapi alam yang rutin sering dikasih. Racikan dari kulit atau cangkang telur, terbukti ampuh buahnya. Lantaran dari cangkang telur, teman-teman, terbukti. Oke, bersyukur. Ini tampak tidak terlihat yang di atasnya, terlalu gelap. Kita zoom seperti apa. Oke, tidak terlihat ini buahnya, teman-teman, sangat luar biasa. Bawah lagi, luar biasa. Alhamdulillah. Terbukti ampuh dari cangkang telur. Dan ini alhamdulillah mulai berbunga. Sama, kita rajin sering kasih cairan, racikan kulit telur. Sudah mulai berbunga, teman-teman. Mudah-mudahan jadi. Ini teman-teman, ini batangnya masih kecil, teman-teman. Sudah mulai berbunga, teman-teman. Mudah-mudahan saja dia bisa jadi buah. Ini, dan ini batangnya kecil. Nah, teman-teman, pohonnya kecil ya. Sama lah setangan saya. Dan ini salah satu bukti punya tetangga, telur. Teman-teman punya tetangga tidak berbuah, tidak ada buahnya ya. Punya tetangga tidak berbuah, sedangkan alhamdulillah punya kita ini berbuah lebat. Selain rezeki ya, selain rezeki itu memang kita harus bersyariat, berusaha. Dan alhamdulillah alpukat saya ini berbuah lembat berkat lantaran dari saya sering kocor sebuah cangkang telur yang saya racik, teman-teman ya. Gelap ini, teman-teman, sampai mau patah buahnya, batangnya. Alhamdulillah saya sering kocor racikan cangkang telur di batangnya ini. Saya sering kasih kocor aja, alhamdulillah berbuah. Alhamdulillah. Dan ini juga punya kita, teman-teman ya, terbukti tidak berbuah karena mungkin belum masanya. Di samping itu tidak saya kocor atau tidak saya berikan cairan
atau racikan cangkang telur itu, karena saya ingin membuktikan apakah cangkang telur itu reaksinya ada atau tidak, teman-teman ya. Ini buktinya tidak berbuah. Ada 1, 2, itu cuma itu saja, teman-teman. Tidak begitu tidak berbuah. Ini buktinya. Artinya kalau racikan cangkang telur ini berpengaruh sekali, teman-teman. Ini tidak ya, tidak ada buahnya. Kita lihat, tidak ada buahnya, teman-teman. Sedangkan kalau yang ini, teman-teman ya, nah ini. Ini teman-teman ya, terbukti dia lumayan buahnya. Terbukti, teman-teman. Nah, ini dia buahnya, teman-teman. Lihatnya. Nah, buahnya, teman-teman ya, sampai seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Nah, teman-teman, buahnya. Itu bagian atas, teman-teman ya. Seperti itu. Sampai mau patah ya. Luar biasa. Sangat lebat, teman-teman. Dan ini hasil dari saya sering rutin tanpa saya juga mau, tanpa saya sadari lah, mau seperti ini buahnya. Oke, teman-teman ya, racikan cangkang telur yang saya racik nih ya, buahnya lumayan. Bagi teman-teman yang punya pohon alpukat yang tidak mau berbuah, bisa dicoba, teman-teman, dari cangkang telur diracik. Kalau memang teman-teman ini, teman-teman ya, terbukti ini alpukat pohonnya alam, indah. Nah, seperti ini buahnya. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang punya batang alpukat, coba buatkan dari racikan cangkang telur, sangat luar biasa hasilnya. Buat teman-teman kalau pengen tahu seperti apa racikannya, di video ini coba komen, subscribe ya. Itu punya tetangga, itu punya tetangga ya, teman-teman tuh. Lain lagi lokasinya ya, punya tetangga enggak berbuah tuh. Ini buktinya, itu perbedaannya, sangat terbukti tidak ada buah. Dan alhamdulillah punya kita ini berbuah nih ya, dan berbuah alhamdulillah, sangat luar biasa, teman-teman. Ya, oke, alhamdulillah. Sampai ke dalam-dalam, teman-teman, buahnya luar biasa. Oke, teman-teman, bagi yang suka video ini tolong subscribe, komen ya. Oke.